What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. First of all, thank you to Muhammad Zul Azmi for the donation RM6. Alhamdulillah, semoga Allah pemudahkan urusan awak dunia dan akhirat. Alright guys, dalam video kita pada kali ini, aku akan kongsikan dengan korang semua maklumat yang sangat penting yang berjaya kita dapati daripada official translate bagi chapter yang ke-1070, yang mana banyak perbezaan yang berjaya aku temui dalam official translate pada kali ini. Beberapa maklumat yang sangat besar, dan aku rasa sangatlah kasihan kepada korang yang tidak membaca official translate dan hanya membaca scan translation sahaja kerana korang akan terlepas. Maka sebab itulah aku hasilkan video ini untuk berkongsikan maklumat yang mungkin korang terlepas ini. Ha, nak tahu apa maklumat-maklumat tersebut? So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Scoverto Anime. Follow TikTok kimiscoverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanda dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamau. Kisah seorang anak yang duka nustafa karena ibunya patuh. Sedikit disclaimer sebelum aku memulakan video. Dalam video pada kali ini, aku akan bandingkan terjemahan bagi official translate dengan TCB scan translation. Akan tetapi bukanlah dengan tujuan untuk merendahkan terjemahan daripada TCB scan, dan bahkan hanyalah sekadar untuk memberikan terjemahan yang lebih tepat yang ada dalam official translate sahaja. Perbezaan pertama yang paling ketara adalah pada tajuk untuk chapter pada kali ini. Dalam official translate, tajuk chapter yang ke-1070 ini adalah The Strongest Form of Humanity, manakala dalam TCB scan pula berjudul The Most Powerful Being. Ini merupakan satu perkara yang sangat penting untuk kita semua berikan perhatian kerana tajuk bagi chapter ini merujuk kepada isi kandungan yang bakal kita baca dalam chapter ini kemudiannya. So, perbezaan yang sangat besar bagi aku ini mampu untuk memberikan kepada kita satu salah faham yang sangatlah ketara. Perbezaan yang kedua pula adalah pada muka surat yang ketiga, yang mana kita dapat tengok dalam official translate pada kali ini, nama bagi serangan baharu Luffy dalam form Gear 5 yang lebih padu ini adalah Gomu Gomu no Dawn Whip, manakala dalam TCB scan pula nama gerakan tersebut adalah Gomu Gomu no Booming White Whip. Perbezaan yang sama juga kita dapat tengok dalam muka surat yang ke-11, iaitu nama bagi gerakan dalam official translate adalah Gomu Gomu no Dawn Rocket, manakala dalam TCB scan pula nama bagi serangan tersebut adalah Gomu Gomu no Booming White Rocket. Perbezaan ini bagi aku sangatlah besar dan memainkan peranan yang penting. Bukan apa, sebab perkataan Dawn yang digunakan dalam official translate pada kali ini dilihat mempunyai kaitan dengan puisi yang pernah ditinggalkan oleh Kozuki Oden kepada istrinya Toki, dan ianya telah didendangkan oleh Lady Toki pada akhir hayatnya, yang telah memberikan satu motivasi yang sangat besar kepada penduduk Wano untuk terus bertahan sehingga tibanya penyelamat mereka daripada pemerintahan zalim Kaido dan Orochi pada 20 tahun yang akan datang. Untuk mengetahui huraian lanjut aku berkaitan Dawn ini, korang perlulah menonton video chapter review 1070 extended version ini, dek, kerana aku telah menghuraikan perkara tersebut dalam video ini. Perbezaan yang seterusnya pula adalah pada muka surat yang ke-8, iaitu pada panel penerangan Vegapunk tentang artificial devil fruit kepada kumpulan Franky. Dalam TCB scan, Vegapunk mengatakan bahawa Seraphim adalah the most powerful being in the history of the sea, manakala dalam official translate pula Vegapunk mengatakan bahawa Seraphim adalah the strongest form of humanity. Ha, inilah yang aku cakap dengan korang masa part perbezaan tajuk tadi tu. Kalau menurut TCB scan, Seraphim ini adalah makhluk yang paling kuat yang wujud dalam sejarah lautan, sedangkan dalam official translate pula Seraphim hanyalah manusia yang paling kuat yang pernah wujud dalam sejarah lautan. Kedua-dua terjemahan ini membawa tafsir yang sangatlah berbeza. Maksud aku macam ni, kalau makhluk paling kuat yang pernah wujud itu maknanya merangkumi semua makhluk yang pernah wujud, ataupun dalam erti kata lain, Seraphim ini macam pengganti kepada Kaido yang pernah digelar sebagai the strongest creature sebelum ini. Akan tetapi kalau kita merujuk kepada official translate pula, Seraphim ini hanyalah seolah-olah menggantikan Whitebeard yang dahulunya pernah bergelar sebagai the strongest human. Ha, macam itulah menurut apa yang aku faham. So that dalam official translate ini memberikan kepada kita pemahaman yang lebih terbuka dan luas, manakala TCB scan telah pun menumpukan pemahaman tersebut kepada satu titik fokus sahaja. Maksud aku, kalau menurut translation TCB, Seraphim adalah ciptaan paling kuat
kuat dalam banyak-banyak ciptaan Vegapunk sebab dia kata the most powerful being. Bermakna Seraphim adalah yang paling kuat jika dibandingkan dengan Vegaforce dan juga Mechanized Sea Beast. Tapi kalau menurut official translate pula membawa maksud bahawa Seraphim ini hanyalah paling kuat bagi ciptaan yang berunsurkan manusia, manakala Vegaforce pula adalah the most strongest robot dan Mechanized Sea Beast pula adalah the strongest sea beast. Boleh jadi mereka semua ini berada pada satu tahap yang sebaris. Perbezaan yang seterusnya pula adalah pada muka surat yang ke-12 pada panel yang pertama. Dalam official translate kita dapat melihat Lucci telah pun tertanya-tanya daripada manakah Luffy mendapatkan daya yang terlalu banyak ini. Manakala dalam TCB scan pula Lucci berkata what an insane power. Kemudian kita juga dapat tengok satu lagi perbezaan dalam muka surat yang ke-16 pada part kata-kata jewelry Bonnie. Dalam TCB scan Bonnie mengatakan I'm going to make Vegapunk return my dad back to normal. If he refuses, he is a dead man. Manakala dalam official translate pula Bonnie mengatakan bahawa I demanded Vegapunk to put my father back to normal. If his response was to unleash swarms of bugs on me, he deserved to die. Kalau kita tengok dalam TCB scan seolah-olah kata-kata Bonnie itu adalah perkara yang dia akan lakukan, sedangkan sebenarnya dalam official translate barulah kita tahu yang sebenarnya kemarahan Bonnie itu adalah kerana sekerumunan serangga yang telah pun mengerumuninya semasa dia cuba untuk berbincang dengan Vegapunk sebelum ini. Kita juga dapat tengok perbezaan daripada respon Chopper kepada Bonnie dalam panel yang sama. Dalam TCB scan, Chopper kelihatan ketakutan dan mengatakan kepada mereka semua untuk mengingatkan dirinya agar tidak membuatkan Bonnie marah pada masa yang akan datang. Sedangkan dalam official translate, apa yang dikatakan oleh Chopper adalah I don't think that was his fault, yang bermaksud bahawa kejadian serangga yang mengerumuni Bonnie itu menurut Chopper bukanlah kesalahan Vegapunk. Perbezaan yang terakhir pula adalah pada panel yang terakhir dalam chapter pada kali ini, yang mana kalau kita tengok dalam raw manga ataupun dalam mana-mana fans translation, terdapat satu tulisan kecil yang mengatakan bahawa unit terunggul Marine telah pun menghampiri, sedangkan dalam official translate tulisan tersebut langsung tiada. Bukan sahaja tidak diterjemahkan, bahkan tulisan dalam bahasa Jepunnya pun telah lenyap. Aku pun tak pasti kenapa berlakunya sedemikian rupa. Adakah ini satu kesilapan daripada manga Shusha ataupun kata-kata kecil tersebut adalah negligible dan tidak perlu untuk diterjemahkan? Bagaimana pula menurut kalian? Our lucky comment yang pertama datangnya daripada Zoro 19. Kalau Gear 4 5th akan datang, Luffy boleh kawal macam biasa, macam Gear 2nd dengan 3rd. Luffy tak exhausted dan tak ada side effect dah. Lagi OP lah. Yes, aku pun harap yang sama juga. Dan mungkin si Dr. Vegapunk boleh bantu Luffy untuk itu. Dan lepas Luffy guna Gear 5th dia, agak-agak nanti Luffy masih mampu lagi tak untuk berlawan bila Admiral Kizaru sampai nanti. Ha, cuba korang tinggalkan komen korang. Next comment daripada Hafiz Ishak. Asal ada watak perempuan baru yang digambar secara misteri, mesti keluar teori Mak Luffy. Tapi tak boleh salahkan penteori lah, sebab semua salah Oda. Bak kata Kimi, Odanism tu punca ramai berteori macam-macam. Tapi aku still dengan teori aku, Mak Luffy ni seorang yang penting dalam dunia One Piece, atau Mak Luffy ni watak yang kita dah kenal dari dulu lagi. Alasannya, kenapa Oda Sensei tunggu lama sangat nak kenalkan Mak Luffy? Kalau bukan mak dia orang penting atau watak yang dah lama kita kenal, kenapa Oda Sensei nak tunggu lama-lama? Menarik pandangan ni bagi aku. Cuma aku berharap janganlah Mak Luffy tu Im Sama. Jadi tak best cerita, sebab One Piece ni mengisahkan pasal keberentakan rumah tangga je. Next datangnya daripada Peaches Gaming. Zoro and Brook be like, ayo duo maut beraksi. Duo maut. Selain Brook yang pernah merasai alam barzah, Zoro pun hampir-hampir ke sana juga. Siap nampak jelmaan dewa maut lah apalah. Dan Luffy pun pernah merasai kematian juga lepas kena hanyak dengan Kaido tu kan. Alright, next komen daripada Hurley Cut. Bukan ibu Luffy tapi perempuan tu doktorin backstory Chopper saja je kan Oda ni. Sebelum ni kita tahu ada 4 anggota utama dalam match. Sekarang ni ada seorang lagi watak yang kita tak kenal pula tu, perempuan pula tu. Dan kalaulah dalam cover page akan datang Oda tampilkan lagi seorang watak wanita misteri, mesti Oda nak mainkan perasaan kita tu. By the way, thank you guys for leaving your thought in this video. InsyaAllah lepas ni aku akan bawakan banyak lagi komen korang. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah, see you guys in the next content. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.